Nah kalau ini bisa dirasakan bareng-bareng, kita akan saling menjaga perasaan. Kalau perasaan terjaga sama-sama enak, seneng, bahagia, kita tuh bangun apa-apa gampang. Ada masalah dirembuk, terus kemudian carikan solusi. Nah kami butuh dukungan, butuh dorongan. Kalau kami salah, ingatkan kami, jewer kami, ya, sehingga lebih bisa saling memberikan kontribusi dan kontrol, ya. Mudah, murah, cepat. Nanti ke dalam transparan akuntabel. Nah kalau kemudian pemerintahan yang bersih yang penuh dengan integritas bisa dilaksanakan, yang lain gampang mas. Berikutnya apa? Melayani kutu koper mas. Ora koper iso. Sampean punya waktu, punya jabatan, ora koper diparani apa rakyat nesu, kami nggak bisa istirahat, nggak bisa. Gus Yasin langsung nggak bisa tidur dalam 2 hari menjadi wakil gubernur. Karena apa? Karena sudah banyak harapan yang beliau rasakan. Iya ya, kok saya begini? Mudah tidak, berat iya. Nah makanya saya mendorong kalau mau Mama untuk dokumen, ya kita bangun integritas ya. Kita punya pengalaman loh ya, modulan. Jangan komisi hilangkan, korupsi hilangkan, gratifikasi hilangkan, jual beli jabatan hilangkan. Saya ingatkan betul itu. Saya ingatkan, karena saya.